pesantren Nusantara Nusantara Madani, acara halal di halal. Oke, ini ada makanan-makanan ini spesial, uli. Uli apa? Uli apa? Uli apa ya? Uli bakar. Mau jahit baju pengantin sendiri. Ngomong apa? Ngomong apa? Oh, minta lain di luar lagi. Lain berarti. Belum kenyang nih, saya lagi berenang banyak makanan. Oh, sudah itu, saya mau pergi berenang. Berenang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Nusantara Foundation dan Pesantren Nurinkan Nusantara Madani melangsungkan halal bihalal Idul Fitri tahun 2021. Ini adalah halal bihalal satu-satunya barangkali yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Amerika Serikat dan dihadiri cukup banyak orang. Ya mungkin karena kerinduan berkumpul, tapi juga saya kira memang ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kita masyarakat Indonesia untuk mengenal Pondok Pesantren Nurinkan Nusantara Madani. Sebuah impian kita untuk mewujudkan Pondok Pesantren pertama Indonesia di Amerika untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang teduh, Islam yang bersahabat, Islam yang bisa merangkul teman-teman sekitar kita termasuk teman-teman non-Muslim tentunya, bahwa kita orang Islam adalah orang yang bersahabat, ya, orang yang bisa bergaul dengan siapa saja. Alhamdulillah proyek Pondok Pesantren kita ini terus menerus kita lanjutkan walaupun terhambat lebih setahun karena COVID-19, tapi alhamdulillah lahannya sudah kita milikin secara utuh, kita sudah bayar secara keseluruhan, dan juga gedung-gedung tua yang ada ini sudah kita renovasi dan itulah yang kita pergunakan sementara untuk kegiatan-kegiatan keislaman, termasuk kajian-kajian Islam, ada program tahfiz Al-Quran dan lain sebagainya. Fase selanjutnya adalah penggalangan dana untuk membangun fasilitas-fasilitas yang kita perlukan untuk mewujudkan pondok pesantren. Kita perlu gedung sekolah, kita perlu asrama, kita perlu beberapa fasilitas lah. Dan oleh karenanya saya terus-menerus mengajak kita semua, khususnya warga Muslim Indonesia di mana saja berada, untuk mengambil bagian dalam langkah perjuangan kita ini. Ini adalah impian kita bersama, mewujudkan pesantren Indonesia di Amerika sebagai sebuah kebanggaan, kebanggaan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Saya kira ini penting sekali untuk membuktikan bahwa Indonesia itu is something big. Indonesia itu besar kok. Indonesia nggak kecil-kecil seperti dipandang enteng selama ini banyak orang. Masanya untuk kita menampilkan bahwa Indonesia adalah negara besar, bangsa besar, yang can do something big, bisa melakukan sesuatu yang dahsyat besar bagi perkembangan Islam dan dakwah kita di dunia internasional, khususnya di Amerika Serikat. Saya kira demikian. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin dari kami semua. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih jazakumullah khair kepada para donatur kita yang selama ini telah ikut membantu perjuangan kita. Insyaallah kami mengajak terus menerus untuk terus meneruskan langkah perjuangan kita sampai Allah mengabulkan, sampai Allah mewujudkan pondok pesantren kita insyaallah. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih. Bersama saya Imam Syamsi Ali, saya adalah Presiden Nusantara Foundation dan juga pendiri Pondok Pesantren Nurinka Nusantara Madani di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja sedikit-sedikit ini.
laki-laki mulai duluan. Kalau di sini enggak, perempuan juga boleh mulai duluan. Iki kurangin. Aku sama suami itu begitu. Aku yang sering nanya dia dulu. Aku tahu, yang hijau itu kayaknya cantik banget ya, yang hijau. Kemacon itu. Kalau dia mau, dia mulai duluan gitu. It's okay. Itu malah ini tambah. Itu kan Amerika, Pak Indonesia. Lumayan loh bikin itu. Nah, gini kan cantik. Iya. Ini lembutnya. Keluar dari sarangnya. Sama nih solusnya. Si masukin di kue. Iya di situ kue. Oh, di kue. Iya. Nah, salah di dalam rumah. Itu gimana jiplok? Yang penting jiplok. Pak Jaja. Jiplok. Mas Arif. Mas Arif dapat dari mana ganjel ganjel? Makan. Oh, nggak jadi. Jadi nggak jadi kuahnya di kapan nih? Ini tutupnya mana ya? Lihat sini bapak-bapaknya. Gurih-gurih aja. Jangan dong, Mbak. Minyak aku gula. Lemper ya. It's a wonderful and great idea, and I really appreciate it, and I commend those people who thought of this idea. I hope and I pray to God that everything goes fine and they'll establish this center, and hope I'm thinking maybe I can get my son even to join. So I'm looking forward to seeing it fully flourish. Thank you.
Kakek-kakek pun bisa makan loh. Kakek-kakek yang gigi ompong juga bisa ya. Kakek ngunyahnya gigi. Sebenarnya hari buat gigi loh. Ini hari hari apa nih? Sabtu. Jam 1. Tapi kita kesini dulu lah enggak apa-apa, besok aja kesana. Ayo Mas Andi, ini ada di balik nih, kosong. That's the meaning of that, but we, it has become an Indonesian phrase. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. It means we ask your pardon if you may have mistake in the past. Please do forgive us. We ask for forgiveness from one another after forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So once again, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. And I would like to thank you for being here today in this wonderful, great weather. In Mudus, Connecticut. For those who are for the first time in this place, I just wanted to let you know that this property is owned, alhamdulillah, by Nusantara Foundation, and it's been owned since 2018. Our big plan would be a boarding school, inshallah. That is our dream, to have a boarding school. Boarding school means students and teachers hopefully will be living inside. So we are going to create our own environment here in this place. We have 18.3 acres land at the moment, and in addition we are going to add another 7 acres land on the other side of the street soon, inshallah. So we are going to have, like in Indonesia we call it 10.5 hektar tanah kita ada di sini. Ada gedung-gedung tua yang sudah kita renovasi ini seadanya. This is a temporary building for temporary use. But our long-term dream is to build buildings. Hopefully we're going to have schools, we're going to have boardings, that is housing. We are going to have a conference, you know, multiple purpose rooms, if you may say. And we have homes, houses, Nusantara homes. These are our dreams. Dream is still dream, but we have to keep to dream high, right? And so please make dua for us and make dua for yourself. This belongs to all of us. It doesn't belong to me. It doesn't belong to Nusantara only. It does belong to all Muslims, inshallah. And particularly my Indonesian brothers and sisters, of course. This is a pride for all of us. That's for the first time we have this type of property in this beloved country of the United States of America. So today is a joyful day. Enjoy the day. This is not speeches day. I used to speak along. But I'm not here to speak. I spoke already yesterday, before yesterday also, so I spoke a lot. So I'm not here to speak. I'm here to let you enjoy the day, eat food as much as we can. We are, our brothers are doing jihad over there. Jihad, it's jihad. And I'm doing barbecue. Okay, so we are barbecue is going to be ready soon. So please do enjoy the day and open the main course. I think we're going to invite our brothers. You are our elderly brother here, so please do come. Stop. You. Come. Yeah. Come, begin. You are our leader. You are leader. Please come. Rob Bob, come. Come on in. My brother, I officiated his marriage. You. Don't look back. It's you. Yeah. I did officiate his marriage long time ago. I forgot. He just reminded me. Please do come and take a photo. Duluan, you, the first one. Coba. Because this is the salad with the rice, and then we can just roast it. Yeah. Oh, the rice is there. Yeah. It's with peanut sauce. So you stay in New York? New York, Masjid Al-Hikmah. We're talking about... Yeah. Because I'm thinking about my son. Yeah. I taught him when he was little. Yes. Some Arabic, the basics. Okay. And my intention at that time, because I wasn't good at teaching. Yeah. I'm not good at teaching kids. I'm good at teaching. Yeah. But adults. Okay. You know why I like to work at this place? This is a great idea. Actually, yeah. I'm very happy to see that some Muslim community in Indonesia, yeah. All of us are Muslim community in the US,
that they bring this to materialize. Oh, yeah. Because I remember in the, I think the early 90s, I was in Brooklyn, very Brooklyn. Yeah. And there was a sheikh from Al-Azhar. I forgot his name. Okay. He couldn't stay. He couldn't take. Okay. It's not easy to live in here. Alhamdulillah. But his vision was yes, for us to buy some property upstate New York, away from the main city. Yeah. In order for us to do a boarding school. Excuse me. A boarding school with our enclosed TV and everything to raise the kids in an Islamic environment, Islamic teaching, Quran, Arabic, respecting elderly, and the same values. You have suggestion. And it did not materialize. Now, for me to come here, I see like his vision materialized, but through somebody else. Alhamdulillah. That's a good idea. As a matter of fact, I was talking to my wife. Yes. Ask her about our son. So we were teaching him Arabic. Yeah. And I was confused to take him to Jordan, my home country. Oh, yeah. Jordan. Yeah. Jordan is very expensive. Yeah. And it would be a lot for him to go there. Okay. In Indonesia, he feels more comfortable because there are a lot of kids of his age and since he was growing up and his relatives, his mother's side. Then I went to Kenya, he said, why don't you bring him here? Boarding school here is easier. Yes. And I want him to learn both, Arabic and Indonesian. Indonesian. Alhamdulillah, kami, saya bersama Pak Tunjen bisa hadir dalam pada acara Halal Bihalal di pesantren Ustadz Sansi Ali bersama ibu-ibu warga negara Indonesia di New York. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi walaupun dalam kondisi terbatas dengan protokol kesehatan COVID-19. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa bersilaturahmi. KJRI tahun ini nggak ada open house ya, Bu ya? Kebetulan karena masa pandemi, untuk masyarakat umum memang belum diadakan. Insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan seluruh warga negara Indonesia di New York. Untuk seluruh warga negara Indonesia di New York, di wilayah KJRI New York pada khususnya, walaupun situasi membaik dan ada pemberitahuan dari pemerintah New York bahwa mulai tanggal 1 Juni bisnis akan dibuka, kami tetap menghimbau untuk warga negara Indonesia yang ada di New York dan sekitarnya tetap waspada, tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, kemudian yang belum vaksin segera melaksanakan vaksin dan tetap waspada, tetap menjaga kesehatan pribadi dan keluarga serta warga sekitar. Salam sehat, stay connected. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ibu-ibu mau foto di sini di belakang rame-rame lagi. Sama Mbak Masri. Ini ibu-ibu kota New York lagi ingin berfoto dengan ibu konjen kita. Wow, kita ini pertama kali saya hadir di acara halal bihalal di lingkungan pesantren Nur Inka Nusantara Madani ini. Dan luar biasa. Dan dalam beberapa hari terakhir ini saya sudah dua kali ke sini. Pertama buka bersama. Ya ini untuk buka bersama juga luar biasa karena melibatkan warga masyarakat setempat. Jadi di sini sebagai memberikan salah satu pesantren role model mengenai wajah Islam yang rahmatan lil alamin ini, karena sudah bisa memberikan satu petunjukan untuk warga yang non muslim bahwa Islam itu yang wajahnya wajah yang penuh kedamaian. Nah, yang kedua yang ini sekarang dengan ketemu warga masyarakat kita di sini merupakan hal yang sungguh luar biasa ini. Bisa karena kebetulan KJRI sendiri tidak menyelenggarakan halal bihalal offline. Sehingga ini sebagai pengganti lah, sebagai penghibur kita untuk bisa mengisi kevakuman, ketiadaan halal bihalal offline yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi. Namun setelah masa pandemi tidak ada, sebagai gantinya sekarang. Alhamdulillah nih, terima kasih pada Pak Imam Samsi Ali nih. Ada kontribusi apa ini KJRI untuk Nusantara, untuk pesantren ini khususnya? Pertama kontribusi doa ya Pak. Terus ada sedikit kontribusi yang saya rasa tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh tahu. Tapi sekarang ada pepatah yang mengatakan katanya, ada istilah lagi Bu,
tangan kanan memberi, tangan kiri harus diajak supaya sama-sama bersedekah. Ya, tapi kita selalu dorong juga supaya pesantren ini segera berdiri, dan insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama akan berdiri, Bu, akan menjadi simbol apa ya, Islam Nusantara yang ada di sini. Alhamdulillah. Oh ya pasti. Dan kami kemarin sudah buat juga testimoni waktu bersama Pak Samsi di sebuah warung kopi itu di Jakarta. Ya, di Jakarta. Kita juga testimoni. Kita selalu tanpa diminta pun kita selalu anu. Pasti untuk ini, karena ini contoh nih, Bu. Pesantren ya, Indonesia pertama nih, Pak. Ya, kita harapkan nanti setelah dari sini mungkin di belahan Amerika yang lain. Nah, ini kita mendukung bahwa ini adalah pesantren kita pertama di Amerika Serikat dan harus kita dukung. Dan jika memang ada rezeki dari warga masyarakat kita, inilah kesempatan untuk bisa bersedekah, berinfak, karena ini merupakan ladang ini, ladang infak ini, untuk bisa ini. Ya, untuk bekal kita kan hidup di dunia ini sementara. Dan ingat, orang bersedekah itu tidak pernah miskin. Itu akan diganti berlimpah-limpah sejauh kita ikhlas dan yakin. Jadi itu. Yang kedua, rukun. Jangan berantem. Iya. Rukun. Itu yang penting. Hah? Bisa nih, Bu. Saya kira Pak Adri kemarin ke Havana. Sure, but I mean, I don't know. I'm there. Why? Yang satu orang ke sini kanan. Oh. Nah. Ini kok enggak disor-soror tadi ya? Ya. Foto dong, Mbak Titi. Foto Mbak Titi. Eman, sate. Masalah lain, nanti rekan-rekan buahnya berpikirnya masalah lain juga. Tak kemana-mana hari ceritanya. Masih apa dekat warung oke, dua blok dari warung oke. Okay. Months. Okay, they've been together. Okay, she is from Thailand. Thailand, American. She's born in Texas, but she's mashallah origin from Thailand. So today is her birthday, and I would like to ask a special prayer from Ustaz Mutahhir to lead us in prayer for her, and then we enjoy the rest of the day. So Ustaz, please come and pray for her. And also you can announce about the itu certificate stuff. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Thanks to our teacher Imam Samsi Ali, para sesepuh semua, orang tuaku, bapak dan ibu. Alhamdulillah kita semua dapat bersua bersilaturahim di pesantren Nur Ingkan Nusantara Madani. Teriring doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berberkah, pertemuan yang menambah keakraban, solidaritas, ukhuwah di antara kita semua. Mari kita doakan Brother Usman bersama istri tercintanya, ya, Sister May, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabtu wa idza su'ilta bi 'atait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Faslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min dhalik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pasangan Usman bersama Mei adalah pasangan yang bahagia, senantiasa Engkau rahmati, curahkan cinta dan kasih sayang kepadanya. Jadikanlah rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rumah tangga yang senantiasa dipenuhi dengan ibadah, dengan akhlak mulia, dan kelak Engkau anugerahkan kepadanya putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. Kepada kami semua, ya Allah, berikanlah kebahagiaan yang hakiki bagi rumah tangga kami masing-masing. Amin. Jika ada di antara kami belum punya pasangan, ya Allah, jodohkanlah dengan pasangan yang soleh dan soleha. Amin. Jika di antara kami ada yang punya pasangan tapi belum punya anak, ya Allah, anugerahkanlah kepadanya anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua, keluarga kami, keluarga yang bahagia. Ya Allah, sebagaimana Engkau mempersatukan kami di dunia ini, kumpulkan kami semua di surga Firdausmu nanti. Amin.
Allahumma ya Allah, berikanlah umur panjang penuh keberkahan kepada Sister May. Ya Allah, senantiasa berikan petunjuk dan cahaya kepadanya supaya senantiasa bersama suami tercinta dan keluarga yang mulia, guru kami Imam Syamsi Ali, senantiasa dalam keberkahan darimu. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami mengapresiasi kesungguhan Bapak dan Ibu yang selama Ramadan ini mengikuti program Majelis Quran berupa perbaikan tahsin, belajar mengaji, sekaligus menghafalkan beberapa surah dari Al-Quran. Terlebih dulu, man lam yashkurinnas lam yashkurillah, yang tidak pandai berterima kasih pada sesama manusia tentu tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Imam Syamsi Ali, jazakumullahu khairan jaza, yang telah memberikan kesempatan dan semua kemudahan baik lewat Nusantara Foundation, Pesantren Nung Ingkin, Nusantara Madani, inisiatif, ide dan seterusnya menjadi asbab kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua dalam menghafal Al-Quran. Izinkan saya untuk mengundang satu persatu yang kebetulan piagamnya dan sertifikatnya sudah ada. Aplaus dulu kepada bapak dan ibu yang sudah memberikan. Indah Perwati, congratulations ya. Mudah-mudahan ini penambah motivasi, semangat ya. Iya. Berikutnya. Iya. Iya. Baik. Iya. Berikutnya Mas Jok. Berikutnya Ibu Ma. Kita sambut Ibu Eva. Masyaallah. Baik. Iya, iya. Berikutnya. Berikutnya ada dulu ya. Baik, yang paling rajin, paling aktif ya, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan diberikan sertifikat. Mudah-mudahan hadir. Sister buat ini Rahmau Nusantara Foundation, ada yang diberikan sertifikat ya. Farida Hanum. Mudah-mudahan hadir. Sister buat ini kita beri aplaus kepada Uni Yasmin. Oke. Okay. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Ini pengarang lagu. Iya, Masya Allah. Pengarang lagu akan membuat lagu tentang Nusantara Foundation ya. Baik. Alhamdulillah, setelah selama satu tahun lebih tak ada badai kayak tsunami COVID, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama karena undangan dari Bapak Syamsi Ali di Pesantren Nusantara Foundation. Alhamdulillah kita bisa ngomong-ngomong, makan-makan bareng, makanannya Masya Allah berlimpah dan nikmat. Malah lupa, jangan lupa es kopinya. Produksinya dari mana? Produksi es kopinya dari mana? Dari Starroom. Namanya Starroom? Starroom ya. Bukan warung cendol. Perjalanannya gimana tadi? Oke. Yang tak berdaya hanya satu niatku yang ku doa hati
Terima kasih. Center Washington DC. Terima kasih banyak atas undangannya, terutama kepada guru kita Imam Samsi Ali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini adalah sebagai amal jariah yang akan mendapatkan pahala luar biasa. Dan yang kedua, apa yang dicita-citakan oleh Imam Samsi Ali untuk cita-cita besarnya mewujudkan pondok pesantren ini, insya Allah akan terlaksana. Ya. Yang ketiga, ya kita ucapkan banyak. Terima kasih dan selamat atas perluasan lahan yang barusan dilakukan oleh pesantren Nurikan Nusantara. Ya, sekali lagi, selamat kepada Imam Samsi Ali. Kita semua memberikan dukungan yang luar biasa. Ya, ya. Itu saja. Kami mohon pamit. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak buat Pak Samsi yang telah mengundang kita dalam acara halal bihalal ini. Kami sangat terenyuh di sini, kita berkumpul semua dari semua state. You know, alhamdulillah, ini yang sangat membesarkan hati kita bahwa kita tidak sendiri di sini, dan juga diperkenalkan dengan pesantren, diperlihatkan dijelaskan program-programnya. Semoga ini menjadi education center, menjadi madrasah kebanggaan kita, di mana anak-anak kita bisa sekolah, bisa menimba ilmu agama di sini, bisa memperbaiki akidahnya. Ya, kami juga sangat mendoakan dan sangat berharap ini akan maju dan semua program-programnya bisa berjalan yang akan memberikan manfaat kepada kita semua di Amerika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah teknik tadi ya, jatuh. Enggak, salah teknik. Memang mau gunting biar si panci jatuh. Cuman enggak kena. Ya. Yeah. Oh. Ayo tekniknya. Just teknik. Don't hard, just teknik. Are you trapping your partner? Become onto your trap. Bring it down. Smart. Good job, Andrew. Smart. Line.
jaga. Hey. You don't need to be hard to win. Mas Pandu. Iya. You don't need to be hard to win. You need to be smart. Cepatlah kebalik gitu. Puter langsung ini langsung sikat kakinya bawah. Jep. Ayo. Yeah. Oh. Lihat kakinya, lihat matanya. Don't look down. Don't look down. Lai. Fokus mas, awas. Awas mas Pandu, awas. Start trapping mas. Trapping. Let him in, let him in. Just wait, let him in. Let him in. Do it again. Nampak.
go. Prepare for to go. Jam 2 cari supermarket 24 jam belanja, masak, katanya lo ya masak, bangunin anak-anak sahur. Guys, someone outside, there's time to pray. Let's go. لرأيته خاشعا
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.